Halo Romaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Sniper Ultimate Kill tahun 2017. Dan tanpa mengurangi atmosfer keseni perannya, langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat terbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan cekicrot. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang bandar narkoba bernama Diego yang baru saja tiba di kediamannya dengan dijaga oleh banyak sekali penjaga, pertanda bahwa Diego ini adalah seseorang yang penting dan punya banyak musuh. Diego pun masuk ke dalam kamar untuk bertemu dengan sang tunangan yang ketika sedang ibak bersama, tiba-tiba... Beralih ke tempat lain, kisah akan berfokus pada seorang penembak jitu yang sedang menghadiri pemakaman rekannya ketika di medan perang. Dia bernama Brandon, sang tokoh utama kita yang kebetulan bertemu dengan atasannya yaitu Mayor Richards. Kita panggil saja Pak Mayor, di mana Brandon diminta untuk pergi ke Kolombia saat ini juga karena sedang terjadi kasus yang berhubungan dengan sniper, sehingga Brandon akan ditunjuk sebagai ahli untuk menyelidiki kasus tersebut. Come on, we need you down there. How's your Spanish? Shitty. Perfect. You're hired. Now where? Bogota, Colombia. Smile. You're going to Colombia. Singkat cerita, Brandon akhirnya tiba di kantor pusat Kolombia yang di situ ada Bapak Shersan yang memimpin kasus ini. Tak buang waktu, beliau langsung menjelaskan bahwa kasus ini melibatkan seorang pria bernama Morales. Ini bebenguknya, seorang bandar narkoba yang sudah menjadi buron hampir 10 tahun lebih, dan baru-baru ini telah terjadi pembunuhan kepada para bos-bos dan bandar narkoba saingan Morales, di mana para penyidik menganggap bahwa itu semua dilakukan oleh Morales untuk menyingkirkan saingan bisnisnya dengan menyewa seorang sniper profesional untuk membunuh mereka semua di tempat yang berbeda. Seen him in 10 years. No one in law enforcement. And now he's back. Was Morales' worst rival. Diego Paolo. He was painted in his bathroom 10 days ago. Dan mari saya perkenalkan dengan seorang pimpinan DEA bernama Estrada. Ini orangnya. DEA itu singkatan dari Drug Enforcement Administration atau penegak hukum narkoba pemerintah. Ya, kalau di kita semacam BNN kali, tapi ada pasukan khususnya. Menurut informasi dari intel terkait, Morales saat ini tinggal di sebuah peternakan yang jauh dari kota. Dan besok, Estrada dan tim akan melakukan penyergapan ke lokasi tersebut, yang mana tugas Brandon adalah untuk melindungi tim DEA dari jarak jauh dengan didampingi oleh Santiago, ini orangnya, yang akan menjadi pengamat sekaligus pelayan Brandon ketika di lapangan. Operation moved up a day. We need to move for Morales tomorrow. Drone analysis, topography checks. Yeah, he's right. Otherwise, we can't back you. Study up and get some rest. Big day tomorrow. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Brandon dan Santiago terlihat sedang asruk-asrukan di antara ruyuk erih, sementara Estrada dan rekannya Mas Kumis baru saja tiba di lokasi dan turun sekitar 1 km dari rumah target, kemudian mengambil jalan memutar supaya penyergapan ini tidak ketahuan. We're in position, hold the scope. We got a 300-degree view. Di kantor sendiri, Bapak Sersan kedatangan seorang agen khusus bernama John Sampson, ini bebenguknya, yang diutus oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mengawasi dan mengamati jalannya misi ini. Take the party. How we doing? Well, with a little luck, within a... Kembali ke lapangan, Estrada dan tim nampak sudah dekat dengan rumah target yang dengan semua persiapan seperti drone, pasukan bersenjata lengkap, tim pelindung jarak jauh, dan lain-lain. Harusnya misi ini berjalan lancar tanpa adanya kendala yang serius. Tetapi ketika tim 1 diperintahkan untuk masuk ke dalam lebih dulu, tiba-tiba... Tegangan belumlah selesai sampai di situ karena seorang sniper rupanya sedang mengawasi mereka semua dari jarak jauh. Mas Kumis pun terkena tembakan di kakinya membuat beliau mengerang kesakitan. Hingga saat Estrada sedang berusaha menolongnya, si Mas Kumis pun tewas dengan kepala yang meledak akibat peluru khusus yang ditembakkan oleh si sniper. Just find the shooter! Ah!
Setelah ketegangan selesai, Brandon yang masih mengenakan kostum gili pun sadar betul jika ini adalah sebuah jebakan dan merasa bahwa sniper yang menewaskan Mas Kumis barusan bukanlah sniper sembarangan karena dari dua tembakan yang dilayangkannya, semuanya tepat sasaran dan peluru yang digunakan pun bukan peluru kaleng-kaleng. Where else was a no-show? That's what happened out there. It was a setup. This sniper is not just an assassin. He's a pro. Two shots, two hits. Selesai dengan kegagalan misi itu, Brandon pun disuruh untuk istirahat di rumah aman atau asrama khusus di EA. Sebagai sniper terlatih yang selalu waspada, Brandon menyuruh Santiago untuk berjaga di atas gedung seberang tempat ini demi keselamatan mereka berdua. Malamnya, Brandon terlihat sedang mempelajari strategi musuh alias si sniper misterius dan mencari jenis peluru apa yang dia gunakan. Sedangkan Estrada sendiri nampak menangis di dalam lift karena masih tidak terima dengan kematian si Mas Kumis yang merupakan rekan terdekatnya. Tidak ingin air panon terus mengalir dari matanya, Estrada memutuskan untuk pergi ke jalanan menuju ke sebuah klub malam untuk mencari seseorang. Baru saja masuk, Estrada langsung ditoel-toel oleh pengunjung yang mabuk dan langsung menghajar orang tersebut hingga dia dengar cadas. Perkenalkan, beliau bernama Carlos, seorang pastor gaul yang merangkap sebagai seorang informan rahasia, di mana beliau ini tahu segala sesuatu yang terjadi di jalanan, termasuk apa yang sedang dilakukan oleh Morales saat ini. I will not let this man survive. I'm not walking away. Then help me. Berkat beliau, akhirnya diketahui bahwa Morales telah menyewa seorang sniper profesional dengan julukan El Diablo alias Sang Iblis dengan tujuan untuk menghabisi semua saingan bisnisnya, sehingga sekarang Morales adalah satu-satunya bandar narkoba yang menguasai hampir seluruh wilayah di Kolombia ini. El Diablo is what they call the sniper. Once El Diablo has your name, you are dead. He can lead you to Morales. Pastor Carlos menyarankan agar Estrada tidak terjun lebih jauh dalam kasus ini karena dari rumor yang beredar, sekali namamu diketahui oleh El Diablo, maka nyawamu dipastikan sedang dalam bahaya. My advice, cut loose of this. I can't live with myself if I work on this job. I'm being touched. Kembali ke Brandon yang mendapat kabar dari Santiago bahwasannya dia melihat ada laser pengintai dari arah sekian dan jarak sekian. Brandon langsung naik ke atap dan mempersiapkan senapannya. Yang di sini kita akhirnya akan melihat bebenguk dari si El Diablo alias Sang Iblis yang terlibat duel sengit antar dua sniper profesional. That's exactly what it is. Good work, Santiago. Ya, kita akhirnya akan melihat peluru milik El Diablo jelas berbeda dengan peluru konvensional pada umumnya, di mana Brandon hampir saja tewas jika dia tidak secepatnya berpindah posisi. Keesokannya di kantor, Pak Mayor menjelaskan tentang peluru yang digunakan oleh El Diablo ternyata adalah peluru cerdas atau smart bullet berteknologi tinggi yang bisa berbelok dan meledak secara otomatis. Smart bullet ini rupanya adalah properti milik DARPA atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi untuk digunakan militer. Two laser guided smart bullet. DARPA completed. Remote guidance is tied to an optic system. The bullet is capable of readjusting position. Sama seperti adegan di film Wanted, peluru ini benar-benar bisa belok secara akurat berkat sayap-sayap kecil yang terdapat pada bagian belakangnya dan bisa meledak pada jarak tertentu sesuai dengan keinginan si penembaknya. There's only so many points of access to get to this kind of tech. Adjusting position 30 times a second while hitting a moving target. Okay, I'm on it. Di sisi lain, kita akhirnya akan melihat bebenguk si Morales secara langsung tepat di markas besarnya yang di situ dia tengah bersama dengan para pemuda atau preman lokal di kota ini. Morales yang terkenal jahat pun nampak bersikap keras kepada salah satu bawahannya, yang hal tersebut cukup membuat takut seorang pemuda lokal bernama Aceng yang menyaksikan sikap Morales yang kurang beradab tersebut. Mana bos, kita timbal.
sama mandoganya. Tak lama, anak buah Morales pun melaporkan bahwa Brandon dan Estrada dinyatakan masih hidup, yang ketika akan menghubungi El Diablo, dia rupanya sudah ada di atas sambil menodongkan senjata gara-gara Morales belum mentransfer uang imbalannya. Where's my fucking money? Morales menolak membayar jika Brandon dan Estrada masih hidup, sehingga El Diablo diminta untuk segera melenyapkan keduanya karena sudah ikut campur dalam masalah ini. That Marine Scout Sniper. Is he still alive? Listen, El Lito. You were paid to kill him. So your money is back in the... Kembali ke Brandon dan Estrada yang baru mendapat kabar dari Pastor Carlos bahwa beliau sudah mendapatkan alamat kekasihnya El Diablo, yang ketika mereka akan berangkat ke sana, tiba-tiba... So what's yours? Sangat disayangkan Santiago harus tewas dalam insiden tersebut, yang ketika Brandon sudah selesai menghabisi anak buah Morales, Estrada nampak sudah pergi entah kemana. Estrada rupanya masih kekeh untuk pergi ke alamat tempat tinggal kekasihnya si El Diablo, yang aksi petantang petenteng tersebut justru mendapat penolakan dan perhatian dari preman setempat yang membuat Estrada harus dikepung rame-rame. Terikat pada esta. Si te queda carnecita en ese cuerpo. Dan ya, berkat bantuan Brandon, Estrada berhasil diselamatkan dari aksi pelecehan, sekaligus berhasil mendapatkan kalung milik si wanita yang di situ terdapat wajah El Diablo tertera dengan sangat jelas. Got a photograph of from this girl. I'm sending you a picture of her. Foto itu pun segera dikirim ke kantor untuk diperiksa demi mengetahui siapa identitas asli si sniper El Diablo ini. Sementara Brandon dan Estrada akan tetap bertahan di jalanan untuk menyelidiki kasus ini tanpa bantuan dari kantor pusat. I'm going dark and help us stay out. Brandon dan Estrada curiga bahwa Morales punya orang dalam di lembaga pemerintahan karena pergerakannya sangat-sangatlah cepat, bahkan mendahului rencana di IE di penyergapan rumah kemarin. Untuk itu mereka pun menemui Pastor Carlos yang mengetahui segala sesuatu informasi di jalanan. Namun untuk yang satu ini, beliau tidak tahu siapa orang dalam yang dimaksud. Tetapi jika Brandon ingin tahu siapa saja backingan si Morales, beliau siap untuk memberitahukan siapa-siapa saja dari mereka. Morales depends on his family. If we can take some of them out, it might force him and his sniper to act atypical. Yeah, maybe. Ya, Brandon nekat membantai habis semua backingan Morales supaya dia muncul ke permukaan, yang mana aksi tersebut mendapat pertentangan dari agen John Samson yang merasa bahwa tindakan mereka berdua terlalu barbar dan bisa menimbulkan kekacauan. Tetapi Bapak Sersan dan Pak Mayor nampak setuju dengan tindakan Brandon yang cukup efektif untuk memancing si Morales keluar dari tempat persembunyiannya. Jorge Marquin, Morales' banker, found dead at his desk in the morning hour. This isn't the way it was scripted. I say we give them more time. What do you say, Tom? I agree. Morales sendiri mendatangi El Diablo ketika dia sedang bobo bersama kekasihnya, yang karena sudah riut dan muak terhadap Brandon dan Estrada, Morales menawarkan sejumlah uang dengan nominal menggiurkan asalkan El Diablo bisa membunuh keduanya malam ini juga. Men and patience when he and Estrada are killed. There's 500,000 outside. Tak buang waktu, El Diablo segera menemui para preman lokal, yakni para pemuda yang salah satunya si Aceng yang kita lihat tadi. Dengan sejumlah uang yang sudah ada di depan mata, para preman ini setuju untuk memberikan informasi sekaligus bantuan untuk membunuh Brandon dan Estrada. The world is riches. Trace. Give them to me. Dan ternyata rencana El Diablo adalah menyuruh para preman ini untuk menggantung Pastor Carlos di pohon, di mana El Diablo sendiri sudah standby di posisi yang tepat untuk menunggu Estrada dan Brandon keluar dari tempat persembunyian mereka. You go out there, your dad, and that is exactly what he wants. Sadar bahwa ini adalah sebuah jebakan, Brandon meminta Estrada untuk jangan keluar, dan untuk Pastor Carlos serahkan saja kepadanya. There's no time for that shit. Please stop this.
Ya, Pastor Carlos tetap saja tewas ditembak oleh El Diablo, sementara mereka berdua sendiri tak punya pilihan lain selain bertahan di posisi aman. Keesokannya, ketika semua orang sedang berduka atas kematian sang pastor, Brandon tak sengaja melihat Aceng dengan gerak-gerik mencurigakan hingga dia memutuskan untuk mengejarnya. Sempat terjadi sedikit perlawanan, Aceng yang sebenarnya pemuda baik dan berdikari pun setuju untuk memberitahukan di mana lokasi markas Morales berada. Apalagi setelah tewasnya pastor kesayangan kota ini, dia pun memilih untuk bekerja sama demi menjebloskan Morales ke dalam penjara. I tell you that I won't last the night. Tell us where he's hiding. Don't you? Penangkapan terhadap Morales sendiri berjalan lancar tanpa adanya hambatan, di mana dia akan dibawa oleh agen John pergi ke Miami untuk menjalani persidangan di kantor Jaksa Agung Amerika Serikat. I'll see you too in Miami. Setibanya Morales di Miami, kita akan melihat El Diablo baru saja sampai di bandara Miami juga menyamar sebagai orang lain dan berhasil lolos pemeriksaan pihak imigrasi, yang hal itu cukup mustahil apabila tidak ada bantuan dari orang dalam alias pemerintahan. Kembali ke bandara, terlihat para pasukan tengah melakukan persiapan untuk mengiringi Morales menuju kantor Jaksa Agung. Di situ Brandon kembali bertemu dengan Bapak Mayor yang menunjukkan peluru yang digunakan oleh El Diablo, di mana peluru yang dibawanya tersebut jelas lebih canggih dan mutakhir karena smart bullet ini adalah versi terbaru dari peluru yang digunakan oleh El Diablo. Humphreys on deck. Past 12. Time to move. Sekalian juga Pak Mayor memberitahukan bahwa El Diablo ternyata adalah mantan tentara yang dulu bekerja di DARPA, di mana pihak DARPA sendiri melaporkan bahwa mereka kehilangan 100 butir peluru pintar yang sudah jelas bahwa itu dilakukan oleh El Diablo. Morales sendiri terlihat dipakaikan tudung kepala dan dibawa bersama konvoi yang akan membawanya ke pengadilan. Melihat konvoi berangkat duluan membuat agen John bertanya, "Kok kita nggak bareng sih, bro?" Brandon pun menjawab, konvoi tersebut hanyalah umpan dan orang yang memakai tudung tersebut merupakan orang lain karena Morales yang asli akan dibawa menggunakan mobil van berwarna putih yang akan berangkat sebentar lagi. Gitu, bos. El Diablo sendiri terlihat sudah bersiap di posisinya untuk membunuh Morales, yang rupanya dia memiliki majikan lain yang jabatannya lebih tinggi yang menyuruhnya untuk membunuh Morales agar tidak buka suara tentang orang-orang pemerintahan yang terlibat dalam bisnisnya, narkobanya yang ilegalnya. Nya. I'll clock the convoy, you take perimeter. Entah siapa atasan El Diablo yang sebenarnya, dia baru diberitahu jika Morales berada di van berwarna putih sehingga dengan peluru pintarnya, El Diablo mulai bersiap untuk meledakkan mobil van tersebut. Here comes the van. Diablo, I'll take care of this. Copy that, sir. All unit. Setelah posisi El Diablo ketahuan, Brandon langsung bersiap dengan peluru pintar generasi terbaru yang ketika timingnya sudah tepat, Brandon langsung melesatkan pelurunya dan... There you go. Orang yang memakai tudung di konvoi tadi ternyata adalah Morales yang asli, sedangkan yang di mobil van sama sekali tidak ada manusianya, melainkan hanya sebuah mesin yang dikendalikan dari jarak jauh, yang rencana ini sebenarnya ditujukan untuk mengungkapkan backingan Morales, alias orang dalam yang selama ini menjadi pengkhianat. What the hell is this? There's nobody in the fucking van. Where's Morales? It's called a decoy, John. You just can't make this stuff up.
Akhirnya terungkap bahwa agen John adalah orang dalam yang selama ini membantu Morales menjalankan bisnis narkobanya, alias berperan sebagai backingannya, yang setelah Morales tertangkap, tentu saja dia tidak ingin tertangkap juga. Sehingga satu-satunya cara untuk bisa tetap menghirup udara bebas adalah dengan menyewa El Diablo untuk membunuh Morales. People died, Samson. Good people. That's on you, asshole. You're telegraphing our movements, putting our people in harm's way. You guys did a hell of a job. Good team. Gracias. Tamat, ending yang cukup mendiablokan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah berbisnis dengan pemerintah. Jatuh cintalah dengan mereka, tapi jangan pernah menikahi mereka. Ingat, kita seringkali menghukum maling-maling kecil, tetapi menunjuk maling-maling besar untuk bekerja di pemerintahan. Saya John mewakili para sniper FF mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, uang koin cacing Irlandia. Cuau, cuau, cuau.